Pagi-pagi, di waktu matahari mulai terbit, sekumpulan orang ramai dengan bergembira berjalan beriring-iring menuju masjid raya yang terdiri di suatu penjuru kota Medan. Di antara orang muslimin ini, ada juga yang datang dari jauh sebagai wakil dari tiap-tiap daerah di Pulau Sumatera. Pada 20 hari bulan 6, 2603, rapat besar itu telah berlangsung di Bandar Medan dengan tujuan supaya Nippon beroleh kemenangan yang hilang gemilang di akhir peperangan ini. Cobalah lihat suatu barisan yang tiada putus-putusnya dari 60,000 kaum muslimin dengan muka berseri-seri. Dengarlah ucapan Banzai menyatakan terima kasih kepada Nippon. Adakah pernah kejadian, perjumpaan dan istiadat seramai dan segembira ini di zaman mendiang Belanda? Sejak itu, seluruh kaum muslimin haruslah yakin bahwa hari kemudiannya yang hilang gemilang akan pasti dapatinya. Bila kemenangan yang akhir ada di pihak Nippon dan Inggris mentekuk lutut dan tidak bangun lagi, hari kemenangan itu pastilah datang. Saudaraku kaum muslimin, belum pernah riwayat menyatakan bahwa ada suatu kemuliaan akan tercapai kalau tidak dengan pengorbanan. Tidak ada seorang anak dilahirkan ke dunia kalau bukan dengan susah payah. Seorang anak dikandung bunda 9 bulan 10 hari. Bila genap bilangan bulan si ibu menderita sakit, akhirnya keringat ibu keluar, darah menyambut, anak pun lahir membawa tangis yang keras. Mendengar tangis itu, kepayahan si ibu pun hilang. Maka dengan darahlah ditebus kelahiran yang mulia. Peperangan yang sekarang ini adalah menyamburkan darah untuk mencapai kemenangan yang terakhir. Bukan bagi pihak Nippon saja, tetapi bagi pihak bangsa-bangsa Asia seluruhnya yang kita pun termasuk di dalamnya. Asap berilim mengepul di udara, api meriam berkobar-kobar, sorak kemenangan gegap gempita, peki yang kalah merantus saat bau bangkai menung yang kasar. Kita semua berdiri di pihak Nippon. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai mencocokkan diri dengan suasana peperangan. Tentara dari Nippon dengan kita Sri Ginda Maharaja Tenno Heika pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Birma, di Papua, di Australia, di Tiongkok dan di pulau-pulau Aleut. Maka kita kaum muslimin di seluruh rantau selatan ini pada masa ini telah bersatu di bawah pimpinan Dai Nippon. Sebab itu, kita mesti menimbulkan kembali semangat kegagahan nenek moyang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Oleh sebab itu, hilangkanlah keluhan dan besarkanlah semangat. Angkatlah muka dan gagahkan sikap. Janganlah mengeluh juga menderita cobaan. Ingatlah bahwa cobaan tak dapat dipisahkan dari iman. Ringan rasanya segala kepayahan di musim perang. Jika kita ingat hari kemudian, hari kemenangan dan kemuliaan yang hilang gemilang bagi kita semuanya. Moga-moga Allah memberikan petunjuk bagi kita semuanya, bagi saya dan bagi Tuhan pula, melimpahkan rahmatnya kepada umat ini seluruhnya, mengembalikan kemuliaannya yang telah hilang, memperteguh semangatnya yang lemah dan menguatkan imannya di bawah pimpinan Dai Nippon dan di bawah Tuan Umar. Moga-moga fahamlah Tuhan semuanya maksud adik kecilku. Tidak ada tempatku memohonkan taufik melainkan Allah. Kepadanya kita semuanya bertawakal, kepadanya pula tujuan dari segala kehidupan. Buat penutup seruanku ini, marilah kita pohonkan kehadirat Tuhan
kemenangan yang akhir pastilah dihendaknya di pihak Nippon untuk menegakkan kemakmuran bersama di Asia Tenggara yang bilang gemilang. Hiduplah Dai Nippon, hiduplah Islam. Amin. Kita akan berjalan kita akan berjalan kepercayaan kepada Dai Nippon untuk memuliakan dan memperlindungi umat Islam. Kita ulama-ulama bersyukur kepada Dai Nippon yang sangat kian di dalam perjalanan rakyat untuk memperlihatkan bangsa-bangsa Asia. Kita sekalian kaum muslimin mengumpulkan